Sementara di Barat Indonesia, Selasa siang satu pasangan sejenis menerima hukuman cambuk di halaman Masjid Syuhada Banda Aceh. Keduanya menerima hukuman sebanyak 82 kali cambuk. Dua pria yang ditangkap pada 28 Maret 2017 lalu menerima hukuman cambuk di muka umum. Keduanya ditangkap karena melakukan hubungan seks sesama jenis. Setelah terbukti melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, mereka diganjar hukuman cambuk sebanyak 85 kali. Namun mereka hanya menerima 82 kali cambuk karena dikurangi 3 hari masa tahanan. Cambuk dilaksanakan oleh 3 algojo untuk masing-masing tercambuk. Ya memang aturannya di Kanun nomor 2013 ya hukum acaranya setelah terpidana itu dihukum ya. Si mereka akan dikembalikan pada pihak keluarga karena ini sifatnya sanksi sosial. Jadi mudah-mudahan dengan diberikan sanksi seperti ini di muka umum, selain dia juga masyarakat juga bisa apa namanya simpati itu tidak lagi setelah dihukum cambuk, keduanya akan dikembalikan ke masyarakat. Ibnu Hajar, Banda Aceh.